Agus Yulianto dan Syahrul Niam, dua anggota marinir ini tewas setelah tertabrak kereta KRL jurusan Bogor di perlintasan Poltangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis siang. Diduga mereka sambil berboncengan sepeda motor nekat menerobos palang pintu kereta lantaran terburu-buru. Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai korban menerobos palang pintu yang telah tertutup, pertanda kereta akan lewat. Kencangnya benturan mengakibatkan salah satu korban terseret kereta hingga puluhan meter. Itu pintu kereta tertutup, dia main menerobos saja, Bang. Oh, yang nabrak itu kereta dari arah mana, Bang? Kalau nggak salah masuk secara dua arah dari arah kota. Gitu. Oh, yang nabrak dari arah kota ke Bogor? Terseret, dia langsung seret ke arah Bogor. Selanjutnya, jasad kedua korban dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews.